pimpinan pertandingan ini, Gomen Kina Sudarwi. Hari dengan 10 ronde hari ini mereka akan bertarung pada saat ini dan itu mereka masih tersangkut dengan kebutuhan. Di mana ada dua petinju di atas. Memenangkan pertarungan ini. Pinggang dari Ricardo agak memang sangat diragukan bisa bertahan 10 ronde dengan baik. Sebuah kombinasi straight kanan kembali bahaya sekali. Kembali Ricardo menerima pukulan keras. Sebuah pukulan tipuan deception yang dilepaskan oleh Sikat Pasar Ibu tidak mengenai sasaran, tidak mampu membuat Ricardo goyah. Kombinasi pukulan dilepaskan Sikat Pasar Ibu mengakhiri pada ronde yang kedua. Kombinasi pukulan pada detik terakhir ronde memang kena beberapa kali kena, tapi dengan double cover yang dilakukan. Inilah Sikat Pasar Ibu. Kita saksikan bagaimana Ricardo Simanungkalit mengatasi serbuan keras yang dilontarkan Sikat Pasar Ibu tadi. Kita lihat berulang kali pukulan mengenai wajah, tapi dengan tenang. Rika strategi yang dikembangkan oleh Sikat berputar dia untuk pukulan memang sangat dirancang untuk menjatuhkan lawannya. Tentu straight kanan hampir saja menjatuhkan Ricardo, tapi dengan tenang Ricardo dua kali kembali yang direncanakan kembali. Nah, ini giliran Ricardo melakukan serangan awal dengan pertarungan invite, ya, pertarungan jarak dekat. Untuk rencana menjatuhkan pertarungan jarak dekat ini agak sulit memang. Kembali oleh Sikat tadi sudah mulai mengembangkan uppercut, kemudian tidak mau Sikat Pasar Ibu tidak mau bertarung seperti itu. Dia menarik lawannya untuk bertarung di tengah ring. Untuk sebenarnya bisa mengakhiri atau paling tidak jika memang sangat duh di antara kedua petinju Gav Gradu, namun tidak sampai membuat Ricardo terjatuh. Tentu sebuah pukulan gerakan sebuah taktik yang dikembangkan itulah tadi oleh Sikat Pasar Ibu. Wah, serik kanan yang dilepaskan Sikat tadi hanya saja hanya tipis di wajah Ricardo. Tidak sampai telat. Sebenarnya salah satu gaya atau strategi gaya Grali untuk menjatuhkan lawannya. Sebuah kombinasi pukulan yang keras sekali. Dia lepaskan, dia tahu betul tinggal 20 detik, tidak masalah lagi baginya untuk dengan stamina yang masih tersisa. Dengan Ricardo sangat berusaha keras tapi justru menjadi sasaran. Inilah adegan ulang bagaimana Sikat Pasar Ibu melepaskan pukulan keras yang disambut dengan baik oleh Ricardo. Keras
sekali pertarungan yang dikembangkan di tentu. Siapa yang pemenang di antara mereka itu yang masih kita tunggu, akan diumumkan nanti oleh pembawa acara Olan Stombol. Ronde 10 ronde di ronde-ronde atau di ronde terakhir di 10 ronde untuk penyusunan peringkat nasional ini. Sekat Pasar Rebo. Dan saat ini tentunya sudah sekali hadirin, kita dapat menyaksikan daripada pertandingan memang benar-benar berbulu dan menyenangkan bagi kita. Untunglah tidak ada partai berdarah pada saat ini sudah sekali. Sehingga tugas-tugas yang telah dibebankan kepada para tim dokter ini kelihatannya agak ringan dibandingkan dengan yang lain. Oke, saat ini sudah sekalian kita akan masuk kepada